Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ayuhannas usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattakun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat di Masjid Jami Darun Naim, syukur alhamdulillah, segala puji marilah sama-sama kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah masih menggerakkan hati kita, masih menerakan jiwa dan raga kita, taqarrub ilallah, mendekatkan hati kita di penghujung bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti saat ini. Hadirin jamaah Senin Jumat yang berbahagia, tak hentinya marilah sama-sama jadikan momentum Jumat ini sebagai tajdidu iman kita, sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh yang membedakan kita di hadapan Allah bukanlah harta yang kita miliki saat ini, bukan pula tahta yang kita duduki saat ini, bukan warna rambut, bukan warna kulit, bukan juga usia. Melainkan yang membedakan di hadapan Allah adalah tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti sebenarnya tasdiqu bil qalbi wa iqrari bil lisan wa amali bil arkan. Dia selalu membenarkan walaupun pada hakikatnya iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Dia selalu memompa dirinya untuk terus beriman kepada Allah, istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan dalam hatinya, mengimplementasikan, mengaplikasikan butir-butir dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia mempercayai itu semuanya. Tidak satu pun yang akan menandingi Allah Subhanahu wa taala. Dia tanamkan dalam dirinya, dalam hatinya, dalam jiwa dan raganya. Dia ikrarkan dalam lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia juga implementasikan, aplikasikan sebagai bentuk butir ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Hadirin sedang Jumat yang berbahagia, seiring dengan berjalannya waktu, tanpa terasa, saat ini kita sama-sama sudah berada di penghujung bulan Ramadan 1443 Hijriah. Ini adalah sebuah momentum di mana Ramadan yang saat ini sama-sama kita sudah lalui, Ramadan yang akan datang pasti akan datang. Namun kita belum tentu di dalamnya. Akankah Ramadan tahun depan kita sama-sama akan merasakan kembali jamuan Allah yang sangat luar biasa,
di mana di dalamnya penuh dengan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang sama-sama kita sudah lalui. Ramadan tahun akan datang 1444 Hijriah pasti akan datang. Namun kita termasuk di dalam golongannya, termasuk di dalam hambanya yang merasakan Ramadan tahun akan datang. Itu belum tentu terjadi. Hadirin sedang Jumat ini Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal kita itu tergantung pada endingnya. Jadikan di akhir Ramadan ini sebagai sebentuk harapan kita untuk Ramadan yang akan datang. Sebagai bentuk evaluasi kita, sejauh mana ibadah kita, sudahkah ibadah kita melampaui target yang sudah kita sama-sama tentukan di awal Ramadan kemarin, atau sama sekali belum terjadi. Hadirin sekalian Jumat yang berbahagia, seperti dianalogikan ketika kita membuat sebuah bangunan kokoh, membuat sebuah rumah, ketika pondasinya kita buat dengan baik, cakar ayamnya kuat, jadilah sebuah rumah. Ketika sudah mencapai 70%, tinggal 30% finishing, dengan mengecat, dengan merapikan, dan sebagainya. Ini menjadi nilai jual value yang berbeda. Walaupun pondasinya kuat, walaupun cakar ayamnya kuat, tetapi ketika finishingnya tidak bagus, maka value nilai rumah tersebut akan murah. Sama halnya di awal Ramadan, kita sama-sama sangat antusias setelah kurang lebih 2 tahun kita menantikan itu semuanya. Di 2 tahun kemarin, jangankan untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah, sholat Jumat pun kita dilarang. 1443 Hijriah diberikan kembali kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Euforia, semangat, ghirah yang sangat luar biasa di awal Ramadan sampai membludak, sampai penuh masjid yang kapasitasnya besar pun tidak mampu untuk menampung semangat jamaah. Innamal amalu bil khawatim. Hakikatnya adalah di akhir Ramadan ini, Jumat ini adalah Jumat terakhir bagi kita merasakan indahnya Ramadan. Sungguh sangat luar biasa. Apabila Ramadan ini kita biarkan begitu saja, di akhir Ramadan ini kita tidak menutup dengan sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa, tentunya kita menjadi orang-orang yang khosirin, orang-orang yang merugi. Hadirin sedang Jumat yang berbahagia, keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk para pendosa besar dari umatku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya yang mau bertaubat, yang mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun syafaatnya ketika nanti yaumil akhir. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang diciptakan tidak dengan umur yang panjang, 500 tahun, 1000 tahun atau bahkan lebih seperti umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad hanya diberikan umur baina sittin la sab'in,
antara 60 sampai dengan 70. Adapun yang lebih daripada itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 60 sampai dengan 70 tahun tersebut, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW, dengan umat sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu diberikannya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah sebuah jamuan yang sangat luar biasa, di mana Ramadan ini adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa sayangnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umurnya yang tidak lama. Namun apabila dia bisa mengambil, bisa melaksanakan segala bentuk ibadah yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya di bulan Ramadan ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka hakikatnya kita sama ibadahnya lebih daripada 1000 bulan lamanya. Hadirin salat Jumat yang berbahagia, Buya Hamka dalam buku Tasawuf Modern, pada suatu hari Raja Iskandar Zulkarnain beserta pasukannya hendak berangkat menaklukkan suatu daerah. Pagi hari sebelum berangkat, Iskandar Zulkarnain kepada pasukannya, "Wahai pasukanku, dalam perjalanan nanti malam kita melintasi sungai. Ambillah apapun yang terinjak yang ada di sungai itu." Maka sang raja membagi ke dalam 3 golongan. Golongan pertama tidak mengambil apapun yang terinjak di sungai karena yakin itu hanyalah batu. Golongan yang kedua mengambil seala kadarnya karena hanya untuk mematuhi perintah sang raja. Sedangkan golongan yang ketiga mengambil sebanyak-banyaknya apa yang dia injak di sungai tersebut, sampai tas yang ia bawa penuh dengan apa yang dia injak. Kemudian keesokan harinya, sang raja memeriksa. Ketika prajurit memeriksa tasnya, ternyata isinya intan berlian. Prajurit yang tidak mengambil apa-apa sangat menyesali. Prajurit yang mengambil ala kadarnya, perasaan senang bercampur penyesalan. Hal ini sebuah analogi. Kita sadari bahwa Ramadan yang akan berlalu di dalamnya banyak sekali keberkahan. Dan kita memiliki 3 pilihan. Yang pertama, melewati Ramadan tanpa mengambil keberkahan sedikit pun. Membiarkan begitu saja, sama seperti prajurit tadi. Dia hanya lewat tanpa mau mengambil, tanpa mau berikhtiar, padahal yang ia injak adalah sebuah berlian. Kemudian yang kedua, melewati Ramadan dengan mengambil keberkahan ala kadarnya. Ini orang setengah rugi. Dia hanya ikut-ikutan euforia. Dan yang terakhir, yang ketiga, melewati Ramadan dengan bersungguh-sungguh mengambil keberkahan. Hadirin sang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya Ramadan ini adalah bentuk bulan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan latihan untuk kita semuanya. Latihan untuk mempersiapkan kehidupan 11 bulan nantinya. Kalau dikatakan latihan, petinju saja latihan kemudian dia menang. PSSI melatih para pemuda-pemuda Indonesia, kemudian dia bisa berkancah di internasional dan kemudian ia menang. Sama seperti kita, Ramadan ini adalah sebuah latihan dan kita harus menang di bulan Sawal sampai dengan bulan Sa'ban nanti. Jangan sampai kita kalah terus. Terus pacu. Ramadan
memang akan berakhir pada beberapa saat lagi. Tapi latihan kita terus untuk mengejar ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang khosirin, orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Momentum Ramadan ini kita sama-sama jadikan sebagai tolak ukur kita, ibadah kita di 11 bulan yang akan datang. Dan beberapa saat lagi kita dalam suasana halal bihalal, dimanapun kaum muslimin muslimat melaksanakan acara halal bihalal. Dan acara halal bihalal tersebut tidak terbelakang keinginan untuk membersihkan kesalahan hablum minallahnya. Kita sama-sama tunaikan di bulan Ramadan ini, di penghujung bulan Ramadan ini, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ampunan atas dosa-dosa kita, untuk ampunan atas segala maksiat kita yang sudah kita lakukan selama satu tahun ini. Dan kita juga berdoa untuk Ramadan yang akan datang, kita bisa menikmatinya lagi. Di hari bulan baik, saat orang sedang bergembira merayakan Hari Raya Idul Fitri, tentu orang dengan mudah memaafkan. Lalu kepada siapa kita lebih minta maaf? Setidaknya ada tiga golongan. Melalui sebuah hadis, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, para sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin, amin sampai tiga kali. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak ada yang berdoa lalu engkau ucapkan amin, amin sampai tiga kali. Apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Apakah kalian tidak tahu? Tidak ya Rasulullah. Barusan selesai salat, turun malaikat Jibril kepada saya. Lalu beliau bilang, ya Muhammad, saya mau berdoa kepada Allah. Mau kau mengaminkan? Silahkan Jibril. Doa yang pertama adalah, ya Allah, pada hari ini satu Sawal, ketika itu saya bermohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Amin, kaya Rasulullah. Doa yang kedua, doa malaikat Jibril, yaitu, ya Allah, pada hari ini satu Sawal, saya bermohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Amin. Dan doa yang ketiga, ya Allah, hari ini satu Sawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadah muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudara muslimnya. Rasulullah mengucapkan amin. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, dari uraian di atas, mari kita masuk kepada kesimpulan. Pertama, nuansa Idul Fitri dan halal bihalal tumbuh semangat saling menghargai, saling mencintai keutuhan dan kedamaian. Mintalah ridho kepada ibu bapak yang masih ada, suami kepada istri, istri kepada suami, dan memaafkan sesama saudara kita muslim, agar kita benar-benar kembali kepada fitrah. Yang kedua, kita mohon kepada Allah agar kita dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang, karena tak ada jaminan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Kita mohon kepada Allah agar diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Ramadan adalah bulan latihan. Bulan latihan ini adalah pemacu kita yang terus istiqomah. Selanjutnya di bulan selanjutnya kita dapat juga terus mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.